Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku di channel Lestari Wang Vlog. Teman-teman, dalam video kali ini aku mau nge-review sebuah produk. Kira-kira produk apa ya? Jadi dalam video kali ini aku mau nge-review sebuah produk pelurus rambut. Ini tuh produk pelurus rambut tanpa dicatok. Kira-kira apa sih produknya? Penasaran kan? Oke, daripada penasaran, aku kasih lihat ya. Tada! Ini ya teman-teman, Sofi, ini tuh produk pelurus rambut tanpa dicatok. Sebenarnya aku sendiri sebelumnya belum pernah nyoba produk ini ya teman-teman. Tapi berdasarkan dari testi-testi yang aku lihat dan juga dari teman-teman aku gitu ya, mereka yang sudah pernah nyoba katanya itu ini tuh memang bagus banget gitu loh. Dan ini tuh produk Taiwan ya teman-teman, made in Taiwan. Untuk di Indonesia sendiri aku nggak begitu paham, kurang tahu ya. Mungkin buat teman-teman yang di Indonesia, kalian bisa cek aja di Shopee kalian atau di Lazada, cek aja Sofi gitu ya, pelurus rambut tanpa dicatok, kali aja sudah dipasarkan di Indonesia juga gitu ya. Untuk harganya sendiri ini kalau di sini dijual dengan harga 250 NT, kalau dirupiahkan itu sekitar 120.000 ya teman-teman. Dan menurut aku ini tuh sangat keren. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena dengan uang 120.000 kalau dirupiahkan ya, bisa mendapatkan rambut yang lurus tanpa dicatok, nggak perlu repot ke salon. Itu bukankah sebuah sesuatu yang sangat luar biasa buat kita kaum perempuan ya nggak sih? Karena kalau kita ke salon untuk melakukan rebonding, smoothing itu kan bisa menghabiskan ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya. Dan itu juga paling bertahan 4 bulanan, dan juga efeknya rambut kita kalau keseringan di rebonding, di smoothing bisa rusak kan. Nah sementara produk ini teman-teman, obat pelurus rambut, produk pelurus rambut ini tuh tidak perlu dicatok gitu loh. Jadi kita makainya tuh kayak pakai sampo biasa gitu ya. Oke, sekarang kita buka aja ya, kira-kira di dalamnya itu ada apa aja sih. Satu. Jadi ada dua botol ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk yang step pertamanya ya teman-teman. Dia ada 120 ml. Nah, kayak gini. Kemudian ini yang step keduanya ada berapa mil ya? 25 mil. Dan untuk teksturnya kita lihat ya teman-teman. Untuk teksturnya kayak sampo yang kental gitu loh teman-teman, kayak lotion ya. Dan aromanya itu kayak obat bonding kalau kita ke salon gitu loh, hampir mirip seperti itu ya. Dan untuk cara pemakaiannya sendiri itu gampang banget ya teman-teman, kayak kita pakai sampo gitu aja. Dan ini aku tadi tuh udah mandi, udah keramas juga ya, udah kering, karena ini pemakaiannya setelah keramas pakai sampo dan sudah kering baru diaplikasikan step yang pertama, kayak kita pakai sampo gitu aja pemakaiannya teman-teman. Terus setelah itu didiamkan selama 7-15 menit, dan setelah 7-15 menit disiram, dibilas dengan air bersih, kemudian dikeringkan dan dilanjutkan step yang keduanya ini ya teman-teman. Dan untuk step yang keduanya juga sama, setelah diaplikasikan didiamkan selama 7-15 menit, dan setelah itu dibilas dan dikeringkan dan
lihat hasilnya. Oke teman-teman, sekarang aku mau coba praktekkan ya. Oke teman-teman, sekarang aku mulai ke step yang pertama ya. Ini tuh harus diaplikasikan menggunakan sisir ya. Jadi ini aku udah siapkan sisirnya. Buat teman-teman kalau mau coba pakai ini, jika kalian nggak tahan dengan baunya, kalian bisa pakai masker mulut ya. Karena baunya itu yang kuat banget, strong banget. Kalau kalian nggak tahan, takutnya muntah. Oke teman-teman, ini udah selesai ya aku aplikasikan dan ini aku tinggal diamkan 15 menit nih, 120 ml ya. Ini benar-benar aku pakai habis karena rambut aku itu panjang dan juga sangat tebal banget ya teman-teman, jadi aku habiskan. Kalau buat teman-teman yang rambutnya pendek itu bisa separuh aja ya. Dan sekarang kita tunggu 15 menit kemudian dibilas. Teman-teman, udah 15 menit ya. Sekarang aku mau ke kamar mandi dulu, mau bilas. Setelah itu aku keringkan dan lanjut ke step yang kedua. Oke teman-teman, ini aku sudah ngebilasnya ya. Dan sekarang aku mau mengeringkannya dulu. Setelah itu pakai step yang kedua. Oke teman-teman, ini aku sudah mengeringkannya ya. Dan sekarang aku mau lanjut ke step yang kedua. Jadi itu cair gitu loh teman-teman teksturnya ya. Teman-teman, sekarang aku harus diamkan lagi 15 menit ya. Setelah itu dibilas yang kedua dan dikeringkan. Dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya ya, gimana menurut kalian? Teman-teman, tidak perlu dicatok, tanpa catok ya, ini benar-benar tanpa dicatok ya teman-teman, ini asli tanpa catok. Bisa lurus banget, enggak lurus banget juga sih, tapi daripada tadi ya, terlihat banget perbedaannya kan. Bagus deh, buat teman-teman yang mau mencoba silahkan dicoba.
Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di situ aja review aku tentang produk pelurus rambut tanpa catok kali ini ya. Buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya aku semakin semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Buat sampai ketemu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.